Berikut jadwal pertandingan final Piala AFF U23 2023, Sabtu 26 Agustus 2023, beserta daftar top skor dan daftar pemain timnas Indonesia U23. Jadwal pertandingan final Piala AFF U23, hari Sabtu, 26 Agustus 2023. Jadwal pertandingan perebutan juara 3, Piala AFF U23, mempertemukan Thailand U23 versus Malaysia U23, jam 16 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Berikut jadwal pertandingan final, mempertemukan Vietnam U23 versus Indonesia U23, digelar di Stadion Rayong Provincial Stadium, jam 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan SCTV, serta aplikasi video. Berikut hasil pertandingan sebelumnya, semifinal Piala AFF U23, hari Kamis, 24 Agustus 2023. Malaysia U23, kalah 1-4, versus Vietnam U23. Thailand U23, kalah 1-3, versus Indonesia U23. Inilah daftar top skor sementara Piala AFF U23 tahun 2023. Di peringkat pertama, Chuan Tin Din dari Vietnam dengan mencetak 3 gol, serta Muhammad Alif Anwar Ikmarizal dari Malaysia dengan 3 gol. Peringkat kedua, Ramadan Sananta dari Indonesia dengan mencetak 2 gol, serta ada Rotana Sor dari Kamboja dengan 2 gol dan Fergus Tierney dari Malaysia dengan mencetak 2 gol. Peringkat ketiga, Hochara Chainarong dari Thailand dengan 1 gol. Berikut daftar negara peraih trofi juara Piala AFF U23. Piala AFF U23 kali ini adalah edisi keempat kali karena turnamen ini sempat terhenti dan edisi pertama digelar di Thailand 2005. Berikut negara yang berhasil jadi juara Piala AFF U23. Yang pertama Thailand, juara di edisi 2005, yang kedua, Indonesia, juara di edisi 2019, setelah mengalahkan Thailand, dengan skor 2-1, yang ketiga Vietnam, juara di edisi 2022. Baru tiga negara inilah yang pernah jadi juara AFF U23, masing-masing satu kali juara. Berikut daftar 23 pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2023 serta pemain yang dicoret. Di posisi penjaga gawang, yang pertama, Hernando Ari dari Persebaya, Nuri Agus dari FC Bekasi City, Dava Fasha dari Borneo FC. Selanjutnya dari posisi pemain belakang, yang pertama, Komang Teguh dari Borneo FC, Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang, Bagas Kava dari Barito, Kadek Arel dari Bali United. Masih dari posisi pemain belakang, Frankie Misa dari Persikabo, Alfiandra Dewangga dari PSIS Semarang, Muhammad Ferrari dari Persija, Muhammad Kanu dari Persis Solo. Selanjutnya dari posisi pemain tengah, Robi Darwis dari Persib Bandung, Arhan Fikri dari Arema FC, Bekam Putra dari Persib. Masih dari pemain tengah, Esal Sahrul dari Persita, Salim Akbar dari Madura United, Titan Agung dari Bayangkara FC. Selanjutnya posisi pemain winger, Muhammad Ragil dari Bayangkara FC, Rifki Dwi dari Persita, Kelly Sroyer dari Persik Kediri. Di posisi pemain depan, Irfan Jauhari dari Persis Solo, Ramadan Sananta dari Persis Solo, Abdul Rahman dari Rans Nusantara. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala AFF U23 2023.